Golden Peacock adalah sebutan untuk kawasan di Amerika Selatan yang meliputi negara Kolombia, Peru, dan Bolivia, dan merupakan kawasan penghasil kokain terbesar di dunia. Daun koka yang dikenal sebagai bahan baku kokain digunakan oleh penduduk di sana untuk berbagai tujuan. Tanaman ini seperti obat bius alami apabila dikunyah, akan membuat mulut mati rasa dan membuat pusing karena mengandung zat stimulan bagi para penggunanya. Namun sayang, efek dari tanaman tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dengan secara ilegal menjualnya dalam bentuk kokain. Menurut laporan badan PBB yang mengurusi penggunaan obat terlarang, UNODC, Peru merupakan negara penghasil daun koka terbesar di dunia dengan luas sekitar 60.400 hektar lahan yang ditanami. Sebelumnya, negara penghasil daun koka terbesar dunia adalah Kolombia. Namun, pemerintah negara itu sukses memberantas penanaman tumbuhan itu. Hal serupa juga berhasil dilakukan oleh pemerintah Bolivia, yang di mana berhasil menurunkan jumlah kasus penanaman tumbuhan tersebut.